menghilangkan apa sablon DTF menggunakan karbo cleaner. Semprotkan karbo cleaner. Kita tunggu sebentar sampai menggelembung ini. Tunggu sebentar, kemudian kita bisa kerok. Setelah semprot jangan langsung dikelupas, agak ditunggu sebentar. Kalau langsung nanti malah kotor. Ini masih ada sisa-sisa apa namanya lem, kita semprot sekali lagi, dikit aja, kita kelupas lagi sisa, ngilangin sisa-sisa lem. Ngilangin sisa-sisa lemnya. Ini udah bersih. Nah, ini udah bersih. Tinggal dikit. Kita bersihkan pakai kuku. Karena ada sisa-sisa lemnya. Oke. Bersih. Kalau kurang bersih, sisa lem bisa semprot dikit, dikerok lagi. Cuman pakai karbo cleaner. Terima kasih.